Halo guys, waktu aku kecil dulu, aku datang ke acara ulang tahun saudaraku. Di sana ada sesosok menakutkan dengan baju warna-warni, rambut keriting dan mulutnya lebar, yaitu badut. Bagi aku yang baru berumur 5 tahun, itu sangat menyeramkan guys. Badut itu mendekatiku, tapi belum sampai ke arahku, aku sudah menangis menjerit-jerit ketakutan. Padahal badut itu cuma mau ngasih balon. Ayahku berusaha menenangkanku dan menggendongku. Walaupun takut, tapi aku penasaran. Jadi aku ngintip-ngintip badut itu dari jauh. Ternyata badut itu gak jahat, malah menghibur anak-anak yang datang ke acara. Badut itu bermain sulap, bernyanyi dan berjoget lucu. Sekarang saat sudah besar suka ketawa sendiri kalau lihat badut. Lucu aja kalau inget dulu nangis sampai histeris gara-gara takut sama badut.